Klop. Suatu desa di dapur 3, lewat jembatan 5, lewat jembatan 1, 2, 3, 4, 5 kawan-kawan YouTuber. Desa dapur 3 kawan-kawan YouTuber. Desa ini menjadi contoh teladan dan syarat pesan moral buat bangsa Indonesia, kawan-kawan YouTuber. Dan desa ini harus menjadi contoh bagi kita setiap orang di Indonesia, kawan-kawan YouTuber. Kenapa? Di desa ini kita jumpai dua buah rumah ibadah berdiri sangat berandeng, kawan-kawan YouTuber. Sangat bagus, kawan-kawan YouTuber. Masjid dan gereja sangat agung, kawan-kawan YouTuber. Hanya beda jalan besar aja, kawan-kawan YouTuber. Sekitar 78 km dari pusat kota Batam. Sayangnya plok, kawan-kawan YouTuber. Sangat jauh saya menjelajah, kawan-kawan YouTuber. Akhirnya saya menjumpai masjid dan gereja satu branding, kawan-kawan YouTuber. Terus pertanyaannya, pesan moral apa yang kita dapat dari sini, kawan-kawan YouTuber? Pesan moral yang kita dapat di sini adalah hiduplah rukun berdampingan. Menjaga kerukunan antar sesama penganut agama dan pemeluk agama di Indonesia akan menjadi contoh bagi kita, contoh yang sangat baik. Di sini saya jamin kerukunan hidup umat beragama sangat solid, kawan-kawan YouTuber. Sangat terjaga dan terpelihara, kawan-kawan YouTuber. Terbukti dengan berdirinya sebuah gereja dan masjid sangat berdekat-dekatan, kawan-kawan YouTuber. Harus menjadi contoh teladan bagi kita. Saya Samuel Senipar akan memberi nilai A+ untuk desa dapur 3 ini, kawan-kawan YouTuber. Sekitar 78 km dari pusat kota Batam. Harus kita hargai ini, sangat kita hormati desa ini, kawan-kawan YouTuber. Saya dengar-dengar ceritanya di sini kalau hari raya umat Kristiani pergi bertamu ke rumah umat Muslim, demikian juga sebaliknya, kawan-kawan YouTuber. Kalau tahun baru mereka saling berapa, kawan-kawan YouTuber, sangat akrab. Di desa ini terdiri dari berbagai suku, kawan-kawan YouTuber, suku Melayu dan suku yang lain, kawan-kawan YouTuber. Dan penghidupan di desa ini yang terutama adalah nelayan sama dapur arang, kawan-kawan YouTuber. Mereka ambil kayu bakau dari bakau-bakau tengah laut sana, dibakar ke sini, kemudian dikirim ekspor ke Singapura, kawan-kawan YouTuber, atau ke negara-negara lain. Tetapi bukan itu yang penting, kawan-kawan YouTuber. Yang penting adalah kerukunan hidup beragama di sini sangat bagus, kawan-kawan YouTuber. Kerukunan hidup beragama. Saya salut dengan desa ini, kawan-kawan YouTuber. Desa ini akan menjadi contoh teladan bagi saya dan bagi semua kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan. Ini adalah contoh bagi kita. Contoh bagi masyarakat Indonesia, kawan-kawan YouTuber. Di belakang saya berdiri masjid. Dan di samping sana berdiri sebuah gereja, kawan-kawan YouTuber. Contoh bagi bangsa Indonesia bahwa desa ini sangat menjadi contoh teladan. Kerukunan hidup umat beragama di sini sangat toleransi, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, kita akan ngeplok masjid dan gereja ini, kawan-kawan YouTuber. Tinggal memutar kamera saja kita, kawan-kawan YouTuber. Sudah nampak. Nah, ini dia, kawan-kawan YouTuber, gerejanya. Sangat dekat. Salut. Kerukunan umat beragama di kampung ini sangat terjalin dengan bagusnya, kawan-kawan YouTuber. Jika begini semua kampung-kampung di Indonesia, saya percaya Indonesia akan makmur dan tidak akan ada keributan, kawan-kawan YouTuber. Kita sangat mendukung desa ini. Desa Dapur 3 di Pulau Galang, sangat jauh, kawan-kawan YouTuber. 78 km dari pusat kota Batam. Kita hanya tinggal memutar kamera saja, kawan-kawan YouTuber. Sudah nampak masjidnya, kawan-kawan YouTuber. Desa ini terkenal dengan keramahannya, kawan-kawan YouTuber, dengan tamu-tamu yang dari manapun.
Kawan-kawan YouTuber, itulah dia profil desa Dapur Tiga yang menjadi contoh teladan bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia. Di mana masjid dan gereja hidup berendam berdampingan kawan-kawan YouTuber. Warga di sini toleransinya sangat tinggi kawan-kawan YouTuber. Tidak pernah di sini berbusuan atau demo-demo kawan-kawan YouTuber. Desa Dapur Tiga, kehidupan mereka adalah nelayan dan dapur aram kawan-kawan YouTuber. Sangat mantap kawan-kawan YouTuber. Saya Samuel Senipar sangat mendukung kehidupan di desa ini kawan-kawan YouTuber. Bersatulah, maka Indonesia akan maju. Samuel Senipar, YouTube Channel.